Tak, kan dia macam susah lekat sebab macam powder-powder dia macam tak melekat. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Selamat raya. So, yeah, kita bersama dengan tak lain tak bukan. Datang by the time CAD kita dah habis raya dah. Mungkin. Kau buat-buat yeah. Je lah macam mungkin raya haji. Insert ketupat here. Rendang here. Apa ada berenang ni? So, hari ni aku dengan Intan, kita orang decide untuk tiru this makeup look yang agak viral lah dekat bukan YouTube. Agak dia memang dahsyat. Dia dahsyat. Ada 10 million views. 10.2 million view kat YouTube. Nama dia Ayu Nazwin. Banyak N, banyak Y. Banyak Z. Okay, anyway. Dia from Malang, Indonesia. Tapi dia tak malang sebab dia punya lelaki. YouTube dia banyak subscriber dia 30. Dia tak malang, dia lelaki. Kita nak tiru benda ni sebab nampaknya Syed ni dia suka benda-benda mengecat ni. Dia macam rasa dia bodoh aku. Dia nak chat akulah. Dia memang tak ada orang lain dia nak chat. Aku tak jumpa orang yang sesuai. Kebetulan bila Intan datang. Dia pakai benda lah. Aku cakap, yes, engkau lah orangnya. Bila suruh aku pergi cari tudung organza. Masa setahun aku bawa balik scarf ni. Tadi aku pakai. Aku nampak macam upin-upin ni. Sebiji macam upin-upin punya opah. Sebiji. Aku ingat macam dah sama lah. Aku ingat macam dah sama. Tak sama ya girl. Aku rasa patutnya kita kena pakai yang ini dulu masa makeup. Baru-baru transform. Baru cantik macam ni. Barulah transformation. Okay, jom kita start. Mata model dia bulat gila kot. Mata kau? Tak apa kau bukan model. Kalau Indonesian punya makeup kan, diorang campur banyak gila foundation. So? Diorang akan campur liquid, cream, okay. Stick, potong. Tengok buat yang tu lah. Janganlah. Aku ada gak stick kalau kau nak hourglass. Mana aku tahu kau yang makeup. Oh, tak, kita konsep dia kita macam kita, anggaplah ini kita adalah. Malaysiakan dia. Kita Malaysiakan sikit. Tak cukup kau ni tak? Cukup pun. Aku hati tambah lagi yang cerah macam ni. Ada orang call. Hello. Ah, dah sampai ya? Dah sampai. Oh, Grab. Datang. Ha, 12.2. Ada anjing eh? Ah, anjing. Anjing tu tak gigit, jangan risau. Osyuh je dia. Nas ni cerah. Kau memang nak bagi putih, betul-betul yes. Putih kan? Ni kita... Wow, sejenis tak sayang foundation. Mana ni? Abang Grab tu dah naik ke? Kau dia masih menggeruni anjing tu? Saya suka benda ni, kau tolong dia akan enjoy benda ni. Wow! Yes! Kau suka? Basah gila muka aku sekarang. Wow. Tak asyik weh. Okay. Dia gelap. Kejap. Aku apa? Terus jadi blank canvas. Umpama bayi. Eh, dosa tak kita buat. Kita tak gelakkan dia kan? Kita tak gelakkan dia. Kita tak gelakkan dia. Dia power kot. Ni kalau kita buka kejap lagi mesti bertopeng kan? Macam tu kan? Rasa dia blend kan? Macam ringgit. Cantik. Kau kena... dia tak nak pergi siut kali tu. Dia memang macam tu je. Setan budaya. Boleh menari tu. Kau tak enjoy ke, babe? Kau tak muka aku mesti cekam sekali. Macam tak boleh nak tukar okay, harga aku. Ha, ni kan halus powder. Oh, banyak. Oh, powder tu lah yang buat putih. Ha. Kau tengok tak video yang dekat Twitter yang cuci rambut tu? Kau tengok. Cuci pun tak apa. Aku ni kau tengok pakai pedak ni aku takut kau macam tipe-tipe-tipe. Pang, tanpa. Tak payah pakai concealer pun tak apa dah. Masuk hidung aku. Spray? Bagi bentuk miak. Lepas tu baru dia pakai powder atas dia. Tu mata, kita spray dulu. Stepnya banyak banget sebenarnya enggak ya. Kita pakai yang gelap kat kelilingnya.
Baru buat foundation, dia dah rasa nak mengamuk. Dah putus asa. Dah putus asa. Okay, lepas tu dia pakai yang cerah kat bawah mata. Basically macam kita highlight pakai concealer lah. Okay. Tapi diorang pakai powder kan. Kau ingat aku pun saya gemuk satu orang. Mestilah saya kena ikut aku gemuk sama-sama. Dia biar je. Dia tak blend eh kening tu. Belum lagi kot. Kau ni pelajar yang tak sabar kan. Eh? Mungkin nasib okay. Mata baru dia buat dalam pening. So tak apa. Rumpang kan complicated. Memang complicated weh. Okay. Aku cerah sikit. Saya mesti gila je. Aku pakai warna-warna yang lebih ke arah warm. Karena ini nanti ke arah apa? Warm. Ke arah bold Arabic makeup okay, gitu. Okay, so aku pakai ni. Untuk warna yang kedua pastinya lebih gelap ya. Dan aku lebih kayak bentuk dia itu, cut crease-nya itu lebih kayak dibentuk panjang gitu. So, okay, yang koko ni. Aku rasa muka aku sekarang kayak macam cantik macam sangat. Dia jatuh dekat dalam lumpur. Dia punya texture. Tak, texture tu rasa macam tebal macam tu. Kau je tak pernah lihat muka kau dalam makeup macam ni. Muka ni Indomie. Acah-acah Indomie. Tak nak lah. Aku power pipin lah. Ni? Oh, aku ada glitter. Tak tahu. Kita glitter. Saya glitter nak iso je. Tak. Oh. Halus. Kalau semut jalan pun dia macam tak boleh. Semua macam tak boleh nak klaim muka aku. Jadi aku kasih. Aku still confused dengan kening tu. Kau cakap tadi, terus sabar. Kau faham tak maksud aku? Tak apa, kalau tak cantik, masih jadi apa? Tutorial parody lah. Ni. Dan dia pakai. Oh, terbalik lah. Kita buat campur dengan ni. Kita double. Ha. Layer. Nanti kita orang akan gabungkan dua ni. Nanti kau tengok macam mana, okey? Lah tu dah pasal. Cantik sangat tengok kau, terkesima tak nampak dah sengaja. Nampak kau je. Aku dah ada laki je. Glitter tu. Aku ada glitter banyak gitu. Aku terkejut tengok aku punya eyeshadow tu kat screen. Aku pakai ini daripada Stila. Powder lepas tu dia fill in kening. Tak suka pakai powder. Aku suka pakai pomade je. Kau pakai pensel kan? Aku tak pandai pakai benda ni. Pomade tu rasa dia macam tebal sangat. Macam model dia cantik lah. Kau dapat intan ni susah sikit lah. Sebelum kita akan ada lip gloss. Kau buat yang clear kan? Ah, bagus. So that kau boleh macam masuk dengan mana-mana lip colour yang korang nak tanpa dia ubah colour tu jadi macam colour lain. Faham tak? Betul, jadi pink sangat, jadi kan, ni sangat. Jadi orange sangat, gelap sangat. Mata kau ni. Aku tak tahulah kau orang perasan ke tak, tapi bulu mata aku sampai sini lah. Tu ajak perahu boleh diundur. Eh, Mak Pi, macam Indonesia lah muka kau. Kau ajar kau. Kalau model ni mungkin tak. Okay, kalau tak aku, kau pilih siapa? Kau tak kau. Kau tak buat terus video ni. Tak ada video, takkan video. Sebab aku rasa tak ada orang yang nak. Cuma kau bayangkan, Nisha je kita buat. Kalau aku ajak Nisha, kau kata Nisha nak buat tak macam ni? Dia takkan. Dia tolak, dia macam pergi mampus you. I takkan datang sini. Taklah nak dia macam terpaksa cakap. Aku macam dia juga. Aku macam tak datang member. Wajar. Kalau boleh yang paling buruk tu lah dia nak bagi kat aku. Aku punya bulu mata macam kipas sekarang ni. Macam butterfly. Kau suka kan? Adakah itu? Eh, salah. Ni. Bulu hidung. Bulu kena kat hidung. Kau sapu tu macam sapu debu sekali. Nampak kamera boleh tangkap pun. Debu tu tengok. HD weh. Okay, pasal mana? Pasal mana? Ayolah mata kau je lah. Apa masalah kau? Macam mana perasaan klien aku rupanya? Dia buat Cleopatra punya eyeliner tu ke aku? Sorry, ni bukan timeless punya makeup eh. Sorry eh. Ni ada time. Dia ada time je, less dia tak ada. Kau buat sendiri. Kau buat sendiri. Aku tak reti dah pakai eyeliner. Mana bulu mata ni banyak weh. Ni hutan dia, aku tak nampak dia sebalik tu ada apa dah. Aku dapat rasakan dia akan jadi Nike macam ni juga.
Candida ada 3 stroke je lagi. This one's better. Ini kalau kau pergi dekat Jakarta, Mangga 2 ke lah, banyak lah. Kita buat dia. Jat. Aku salah, aku rasa kau salah country ni, Syed. Kita nak buat Indonesia punya makeup. Bukan Egypt eh. Saya cakap dalam Arabic. Dia cakap Arabic. Mungkin dah siap cantik. Kau kena jangan sabar tak siap lagi. Nanti siap cantik ha, macam tu. Inilah yang pengantin selalu dengar. Ini yang betul-betul cupu klien ni. Tak siap lagi ni. Kau dah siap cantik lah. Aku rasa ni akan jadi satu-satunya video set dewa yang korang takkan copy. Not so bad after all. After all the struggle. Korang mana nasib mali aku. Itulah. Kipas tu pakai masker bawah. Tak, dia buka mata cantik. Tak, nanti aku kongsikan dia. Ya Allah, aku macam tak sabar nak video ni cepat habis. Kau faham tak perasaan tu macam cepatlah habis. Nak buat benda ni, aku cakap dia kita patut buat video mukbang. Lepas ni kita tak buat video makeup lah Syed kan. Ya Allah, muka aku bedah. Benda ni apa? Itulah hutan tu. Foundation. Aku ingat kan kau macam tershave kat situ macam. Sebab tak aku buat bodoh tadi. Tak apalah, kita buatkan je. Lepas tu kau boleh letak kat title tu, Indonesian makeup fail. Okay, cantik lah ni. I try to copy Indonesian makeup. Tak tahu lah fail ke tak fail ke. Tapi korang nak judge sendiri. Tapi aku rasa macam berjaya. Aku rasa banyak orang Indonesia kecam kita ni. Oh, bila kau pakai powder atau powder, dia macam dia macam senang nak lekat. Kau tahu. Tak, kan dia macam susah lekat. Sebab macam powder-powder dia macam tak melekat. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. We must be. Ah, tadi kau cakap tak putih kan, kau tengok. Dia dah tak blend ke sini, kau tengok. Kau rasa aku nak blend macam mana kan? Mas dua layer. Mudah lah saya. Sebab tu lah pengantin tak ada cermin depan dia. Banyak. Sebenarnya shading ni kalau kulit kau. Sini tu kena kulit aku. Bedak padat di bawahnya. Tu kau pakai apa? Alah, extra order. Terkejut dah tengok mask aku tadi. Ni adalah makeup dan mask at the same time. Lepas kau remove ni macam tegang je muka kau. Sekarang pun tegang. Eh, dah takde dah kau punya level chin. Dah tersedut dengan foundation. Macam teruk sangat. Kita buat macam dia buat macam cantik je. Nanti kau try buat pula, babe. Tahu kau. Aku tak tahu aku nak scam siapa. Kau dah scam aku. Hidung kau tinggi kan? Hidung kau macam ditaruh dari ni. Hidung je lah. Aku jangan nak awal sangat. Boleh lah, dia tak ada. Aku takut nak buka tudung aku macam ni. Tak, kau ring mula baru kau buka tudung. Kau tahu kau rasa aku macam takut, terkejut. Kau kena bertaubat ni kau ingat. Kita kena buat. Okay, tanya diorang. Korang nak lagi tak makeup macam ni? Kalau korang nak, aku akan buat lagi satu kali kat Intan. Tapi yang betul-betul cantik punya. Kalau korang tak nak, aku tak buat. So, please undi kat bawah ni, nak ke tak nak, kita nak repeat makeup dia sekali lagi. Siapa yang undi nak tu semua nak scam aku je sebenarnya. Aku tahu korang mesti berdendam dengan aku kan. Apa salah aku buat kat korang? Tak ada pun salah. Kita pakai Love Club kat Intan. Dia pakai kat atas ni je nya. Eh, cantik lah dia tak blush, cantik lah. Sumpah aku tak nak percaya lah dia. Cantik, dia tak blush je, ya Allah. Kalau dia nak buat team makeup, aku tak nak percaya lah cakap dia. Ya Allah. Kita pakai Fenty Beauty. Kena aku kena kahwin pakai makeup macam ni, aku sanggup tak kahwin. Eh, jangan masukkan tu, nanti kita orang kena kecam. Kau kena kecam, kau yang cakap. Ah, aku tak cakap. Jangan masukkan. Oh, dia letak blusher dekat ni juga. Key drawer tu. Tak balik bi. Cantik weh, tak sabarnya nak tengok Elmi cakap apa. Kau scam orang lagi dahsyat pada MLM kau tak? Ni bukan scam. Kau tahu tak ramai orang nak aku make up kamu ke dia orang? Aku tak. Aku tak ya? Tak nak dah. Saya dewa tu keluarkan dari daripada list tu. Sanggup korang nak bayar saya untuk make up macam ni? Wow.
Wow! Tadi tak macam tu pun. Oh, aku tahu masalah kau. Kau tak ada contact lens. Lawaknya. Aku punya bibir sekarang. Macam beige dah aku punya bibir. Tambut. Moscow. Moscow. Tengah je? Apa yang kena kau punya tu? Macam tu? Dah. Okay dah. Kau biar beti. Betul, aku tengok dia buat ni. Kali pertemuan. Oh, dia tak share highlight kat hidung. Video-video aku yang lain, jangan lupa subscribe dan like. Pokoknya gak rugi banget deh kalian subscribe channel YouTube aku. So thank you so much. Thanks for watching. Bye. Korang pun tak rugi channel video aku. Banyak benda aku nak share. From makeup biasa, makeup Indonesia. Yang buat makeup lah. Aku buat benda lain. Kau macam nyimpan dendam je kat aku, Intan. Kejap. Kita nak order apa lagi? Order semua boleh, Mak. Ni berbotol. Boleh jadi sikit. Aku pekatkan lagi. Guna. Kenapa kau nak cakap macam tu? Mana? Okey, cuma mata je aku buat tak cantik. Masa kau kahwin, dekat kau kan macam ni eh? Dia nak gelap. Kau janganlah gelap. Aku tak sia-siakan 3 jam aku untuk buat macam ni. Baik korang subscribe dia sekarang, okey. Supaya kau follow lah Intan Karudin ni pernah. Aku memang bodoh-bodohkan dia. Thank you Intan sebab sudi datang and buat this look. Aku cakap dengan Intan aku nak buat makeup. Aku nak follow Indonesia makeup. Cakap okey. Aku kan kawan sangat baik. Aku kan okey je walaupun aku tak. Aku nak kata aku akan buat nampak cantik tapi aku tak percaya. Dah, okay. Set Dewa turun ranking. So, thank you. Turun ranking. Thank you so much for watching. Boleh follow aku kat @setdewa, for my Twitter @setdewa, Instagram @setdewa kat YouTube, and Intan @intan Karudin. Yeah. Kat tepi ni Twitter pun Karudin Intan. And YouTube kau? Intan Karudin. Okay, yeah. Thank you so much for watching. Kalau korang nak request tu apa-apa lagi, just let me know, cause Intan is right here. For now. Never know. Sampai ni aku tak nak datang lah. Okay guys, thank you. Assalamualaikum. Love you guys. Bye.